Aduh, habis dulu saya nih, guys. Disemprot aja juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, teman-teman ya. Semoga teman-teman hari ini ataupun malam ini yang menonton video saya, semoga selalu dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan dipermudahkan segala urusannya. Oke, di video kali ini saya akan membuat rak tempat pot bunga ya teman-teman ya. Ini adalah pesanan dari seorang anggota Kodim ya, Kodim. Jadi saya dikirimi foto di WhatsApp oleh teman saya, jadi minta dibuatkan yang seperti ini ya. Jadi kita buatkan. Oke, mohon maaf, proses demi proses saya tidak dapat meliput dengan sedetail dan selengkap mungkin ya, dikarenakan maklumlah. Di sini saya menggunakan kamera handphone yang cukup jadul lah ya, jadi seadanya yang saya liput. Oke, yang bagi teman-teman yang baru melihat channel saya, baru menemukan channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, silahkan komen, like, dan share ke teman-teman ya. Kalau memang video ini bermanfaat buat kalian, silahkan di share ke teman-teman di sosial media kalian masing-masing ya, agar lebih bermanfaat lagi. Oke, yuk kita lanjut. Oke, untuk sementara penampakannya seperti ini ya. Ini baru bingkai dan penopang kakinya ya. Mohon maaf tidak diliput secara keseluruhan untuk perekamannya ya, dikarenakan HP-nya HP kentang ini. Yuk kita lanjut ke proses pengecatan. Proses penyemprotan guys, mau nanya sama ownernya, kebetulan ownernya lagi nggak ada nih. Oh enggak nih bos, ini ownernya nih langsung nih yang nyemprot nih. Jadi ini buat variasi pot sama ini ya bosku, apa buat variasi rumah kafe-kafe yang mau pesan, langsung japri aja ke link di bawah ini guys. Ini di atasnya ini nanti pakai lampu guys, jadi angkanya kayak gini yang udah disemprot. Ini karya sendiri ya, Mas?
Wala. Ini langsung dengan ownernya nih guys. Masih anak ini mas. Baru belajar. Ini udah mantep ini guys. Anginnya nggak nentu guys, jadi muter-muter, sorry ya. Ini kalau buat seperti ini berapa hari untuk penyelesaian finishing mas? Waduh, mantep juga ini. Kata-kata. Mau dijadikan sehari pun bisa mas. Mantep juga ini bro. Ini kalau buat variasi kafe atau rumah, sekalian ada tempat potnya ini guys. Masuk iki. Tergantung ukuran. Jadi proses ini memang agak sedikit ribet, soalnya dia itu pakai di harus dempul juga guys, baru dempul, habis didempul di amplas dulu, baru di amplas proses penyemprotan, baru finishing guys. Itu ya kan pak? Jadi penampakan finishnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah rak tempat pot bunga ya teman-teman. Bisa juga untuk di apa yang punya usaha kafe, bisa juga ditaruh di yang punya usaha kafe ya, untuk tempat pot bunga. Jadi bisa tempat background buat foto-foto ya. Ditaruh di taman juga bisa, ditaruh di dapur juga bisa, masuk semua guys ya. Nah jadi mau saya tegaskan sekali lagi, ini adalah karya perdana saya ya teman-teman ya. Jadi untuk para suhu dan senior, jadi mohon masukannya ya di bawah kolom komentar ya. Oke teman-teman, jadi kalau video ini bermanfaat silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa like, share dan komen. Tunggu ya, supaya lebih bermanfaat lagi silahkan di share ke sosial media teman-teman kalian ya. Oke itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.